Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan profil singkat dari Profesor Dwiyati Puji Mulyani. Beliau merupakan staf pengajar Prodi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Selain itu, beliau juga merupakan seorang peneliti kunir putih sejak tahun 2002 sampai sekarang. Produk yang direalisasikan dari hasil penelitian yaitu berupa produk esem, minuman rempah alami, dan bisa digunakan untuk edukasi minum jamu pada anak-anak. Produk lainnya yaitu berupa produk kapsul kunir putih yang berhasiat meningkatkan daya imun tubuh selama pandemi. Wujud dari pengabdian Ibu Dwi yaitu berupa CV Winda Mekar yang dibangun untuk membantu kesehatan masyarakat via kunir putih. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang dengan Ibu Dwi terkait masa pandemi, khususnya tentang tips menjaga imunitas tubuh selama pandemi pada pedagang pasar. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut. Pentingnya pedagang pasar jaga imun adalah kalau imunitas dari pedagang pasar bagus, pedagang pasar sehat, tidak mudah tertular virus, dan kalau ada virus tidak berkembang di dalam tubuh pedagang pasar, maka pedagang pasar yang sehat tadi bisa melayani konsumen yang beli dengan lancar dan dengan baik. Yang perlu dilakukan oleh pedagang pasar untuk menjaga atau meningkatkan daya imun, yaitu pedagang pasar perlu makan yang bergizi, perlu istirahat yang cukup, bisa juga mengonsumsi suplemen seperti vitamin, kemudian bisa juga mengonsumsi jamu atau herbal yang umumnya berasal dari rempah-rempah. Selain itu, pedagang pasar juga tetap harus menjalankan protokol kesehatan, yaitu antara lain memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Makanan dan minuman yang bisa membantu menjaga atau meningkatkan daya imun pedagang pasar antara lain adalah makanan yang bergizi, itu makanan sumber protein, antara lain bisa berupa protein hewani, ada daging, ada telur, ada susu. Kemudian protein nabati, ada tempe, ada tahu. Kemudian selain itu juga konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup. Sayuran dan buah-buahan itu bisa sebagai sumber vitamin alami dan juga sumber mineral. Minuman yang bisa digunakan pedagang pasar untuk meningkatkan daya imun bisa berupa minuman tradisional, yaitu contohnya beras kencur, kunyit asem, wedang uwo yang sudah banyak di pasaran di Indonesia. Juga bisa berupa esem, minuman rempah alami berbahan dasar lokal. Esem ini bisa meliputi beberapa pilihan rempah, yaitu ada kunir putih, ada jahe, kencur, temulawak, dan secang. Saran-saran praktis agar pedagang pasar mempunyai daya imun tetap bagus, yaitu makan bergizi, istirahat cukup, konsumsi makanan atau minuman tradisional yang berkhasiat, dan bisa minum jamu atau herbal, misalnya kapsul kunir putih maupun kapsul temulawak. Demikian, semoga manfaat, pedagang pasar sehat, dan sukses berdagang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.